Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan membuat ayam geprek. Jadi ini bahan-bahannya adalah ada ayam yang sudah saya marinasi dengan garam, sedikit gula, kaldu jamur, dan merica bubuk ya. Kemudian saya diamkan. Selanjutnya itu ini saya gunakan air dingin atau air es ya. Setelah itu ini tepung sajiku ya, jadi ini tidak perlu diracik lagi, ini saya langsung pakai saja yang instan. Kemudian untuk bumbu geprek, gepreknya itu ada cabai keriting 6 buah, kemudian cabai rawit 4 buah, bawang putih 2 buah, dan 6 siung bawang merah. Kemudian ini yang pertama kita haluskan dulu bumbu ayam gepreknya ya. Jadi kita tumbuk atau ulek pakai tumbukan batu. Nah, ini bumbunya akan saya tumbuk di ulekan seperti ini ya, ulekan batu. Jadi ini saya pakai ulekan batu, tidak saya blender karena enaknya itu tepung enaknya itu bumbu ayam geprek itu ditumbuk kasar saja ya. Jadi khasnya itu biasanya bumbunya itu kasar, jadi makanya saya tumbuk. Enak ini kita tumbuk, jangan terlalu halus ya. Nah, ini ya hasilnya yang sudah saya tumbuk tadi atau ulek. Saya akan beri minyak panas atau minyak yang mendidih ya. Ini saya kasih 3 sendok minyak panas. Seperti ini ya. Kemudian kita aduk. Jadi tadi juga saya sudah kasih sedikit garam, kaldu jamur, dan sedikit gula ya. Ini kita aduk rata. Nah, ini sudah siap ya. Nah, sekarang kita masuk pada proses pemberian tepung untuk ayamnya ya. Jadi ini ayam yang sudah saya marinasi tadi. Kita masukkan ke tepung serbaguna ya. Jadi kita usahakan semua daging ayamnya itu tertutupi oleh tepung seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam air es atau air yang dingin ya. Setelah itu kita masukkan kembali ke tepung keringnya. Kita tutupi semua daging ayamnya dengan tepung kering seperti ini ya. Setelah itu kita ulangi seperti tadi, memasukkan ke dalam air es. Nah, ini prosesnya kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Jadi ini sudah yang kedua kalinya kita lumuri dengan tepung kering. Nah, selanjutnya kita masukkan ke air es yang terakhir kalinya ya. Ini baluran tepung kering yang terakhir kalinya juga seperti ini ya. Jika sudah tertutup dengan tepung kering semuanya, kita simpan ke wadah yang sudah kita siapkan. Nah, kita lakukan ini sampai ayamnya habis ya. Nah, ini ya teman-teman, tadi ayamnya yang sudah saya baluri dengan terigu dengan tepung crispy. Sekarang saya akan menggoreng. Jadi awalnya waktu
goreng dengan api yang panas. Kemudian setelah ayamnya set, setelah ayamnya agak keras sedikit, kemudian ayamnya itu kita balik ya, seperti ini. Setelah dibalik, apinya dikecilkan ya, jadi ayamnya bisa matang merata. Nah, ini ayamnya sudah matang ya teman-teman. Ini akan saya angkat. Nah, ini ya teman-teman, ayamnya sudah saya goreng. Sekarang saya akan geprek seperti ini ya. Ini ya. Setelah itu saya akan berikan bumbu geprek di atas ayamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke deh, ini adalah ayam geprek ala saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.